Kamu lagi hamil, aku udah kan? Lupa. Iya, aku hamil. Aku emang gampang hamil, baru tadi ngobrol di rumah. Tapi ini kok kamu perutnya kotak, kamu hamil SpongeBob ya? Ini ya karena anak aku suntik steroid. Steroid jadi kekar. Kamu tarik nafas kalau kamu mau ngelahirin. Kamu ngelahirin harus tarik nafas loh. Ngelahirin tuh heboh loh. Ngelahirin heboh, emang nih Tata Lia? Nah, kau tahu deh, papa, mama kan yang ngelahirin. Papa kan cuma... Papa cuma nemenin. Ngedoain. Ngedoain yang baik-baik. Iya. Mbak Vega. Maksudnya suka istrinya Iya. Suami istri kan? Iya, kan belum selesai. Oh, belum. Heh, Beb. Beb. Ini loh, tadi kan masih kempes, sekarang kau udah besar. Jangan-jangan itu isinya angin. Kalau gede gitu angin ribut itu. Iya tuan muda, jadi ini gak bener-bener hamil kok. Ini kan kita pura-pura, soalnya sekarang kita masuk ke Justip. Jangan salah intip. Oh gitu, bikin kaget aja ya ampun. Aku kaget banget loh. Natural banget kagetnya. Ini kita udah ada bidan di belakang, bidan-bidan cantik. Apakah kalian bidan ngesot? Enggak. Aku seorang bidan. Bidan. Gak ada musiknya. Aku berharap. Enggak, itu bidan. Bidan ya. Baiklah, silakan memperkenalkan diri dari... Perkenalkan, nama saya Elis, umur saya 28 tahun. Hai Elis. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Leha, umur saya 25 tahun. Hai Leha. Papa, anaknya nendang-nendang. Mana? Diam. Mama lagi bekerja, jangan ganggu. Belum keluar udah galak ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Lela, 26 tahun. Ya ini! Hai Nur Lela! Hai Nur Lela! Nah. Kalau bidannya kayak gini, aku hamil lah. Kamu mau? Biar diperiksa. Astaga. Mengatai sunat. Jadi Mbak Vega, Manda, dan juga Mas Mongo, karena ini namanya Justip, nanti di antara tiga bidan ini ada yang bukan beneran bidan. Jadi nanti silahkan dicari tahu yang mana di antara ketiga ini yang bukan bidan. Baik. Nah, masing-masing bintang tamu boleh bertanya untuk mendeteksi mereka bidan beneran apa enggak. Kalau friend boleh? Oh enggak boleh. Pasti audiens? Enggak, ini bukan quiz. Bukan quiz. Ini talk show yang formatnya ada Justipnya biar lucu. Jadi jangan call friend dan... Kalau menang pun nggak ada hadiah. Aku mau minta tiga bidan ini untuk coba praktekin kalau kalian nanganin pasien yang lagi kontraksi. Oke. Ceritanya ini Mbak Vega mau melahirkan, tapi suaminya itu malah sibuk main game aja. Cuman masalahnya kandungannya nyamping. Kayak bebek gombel. Papa. Apaan sih lebay? Papa, kamu menghamili aku. Papa, aku mau lahiran. Bentar, ini aku lagi pusreng nih, apaan sih? Papa? Ntar kalau aku AFK, aku dikeluarin dari grup. Hamil itu sepele kali. Yes, ayo Mbak, gimana Mbak? Hamil bukan sepele, 9 bulan. Iya. Papa udah pengen ibunya di sana ya? Ini... Saya gak mau dia, mau tuker. Kalau ada yang lain boleh, Bu. Kamu kok lupa sih sama suami sendiri? Sini Papa temenin. LDR 3 bulan aja pulang-pulang udah lupa. Dampingin. Iya, Pak. Iya, aku dampingin. Mana yang harus dipukul? Dinamingin sebelahnya. Buat ulang tahun anak-anak dipukul-pukul. Ya. Silakan kontraksi. Iya. Suster gimana suster? Suster, saya panik banget. Ini yang
Eh, lu mah kayak sinetron Hidayah. Iya. Silakan. Ibunya baring dulu ya, silakan. Iya. Baringnya jangan miring. Iya. Nah. Suster, tolong suster. Suster, ini udah bukaan berapa? Oh, sudah lama belum? Apanya? Kontraksinya? Sudah 10 menit sekali. Udah 9 atau... bulan? Maksudnya kontraksinya sudah sering apa belum? Loh. Kontraksi udah tiap 5 menit. Oh gitu. Hmm. Eh, ada sianida nggak? Ngomongnya ganti aja deh suami. Oh iya. Jangan. Baik ya. Bidannya aja yang diganti. Baik. Bidan Leha, silakan. Silakan. Silakan Bidan Leha. Kontraksi. Kesakitan ya. Loh. Kontraksi bukan happy ya. Kontraksi bidan. Iya, jadi ibu harus tenang dulu untuk supaya kontraksinya tidak terlalu sakit, ibu sebaiknya miring ke kiri. Oke. Kenapa miringnya heboh banget? Bidan, ini dikemulin nggak sih? Gak usah dikemul-kemul. Bidan, ini kontraksi perutnya. Bidan. Saya merasakan. Bidan kok ngeblank gimana sih? Gimana Bu Bidan ini ngobrol loh anak saya Bidan. Ini kalau nggak keluar, Bidan kalau nggak keluar coba digini deh. Tesar. Oh, di tensi ya? Tensi dulu ya, Bu ya. Tensinya boleh enggak ininya dikasih api gitu? Jangan dong, kasihan istrinya. Gue pikir gue lumba-lumba kali. Nah, ceritanya di... Cepet dong, Bidan. Saya malu tuh di TV, saya kayak orang kayak itu tuh. Terima kasih, Bidan Lea. Tapi kita ganti suaminya, pengen ganti suami kan? Oh, ganti. Silakan suaminya belum. Ganti. Eh, kok gantinya tidak lebih baik ya? Cocoknya dia bukan jadi suami ya, orang salon. Mama tadi ini kayaknya udah mau pecah ketumbar. Hei! Ketumbar! Ibu tarik nafas dari mulut, keluarkan... Dari mulut? Mana-mana dari hidung ya? Itu dari mulut tarik. Tidak, berarti gua curiganya bukan bidan, pelatih renang. Ibu, sorry, suaminya sekarang gua bukan lu. Oh iya, suaminya... Iya, oke. Tensi dulu. Ya ampun, rumah sakitnya angker. Jangan diri. Goyang nih. Hah? Goyang gak sih? Gak apa-apa loh, orang-orang goyang. Iya. Iya, Ibu, berbaring dulu ya, Bu. Ya, saya periksa detak jantungnya ya, Bu. Oh, iya. Ibu periksa dulu, di sini. Nadinya, ya. Nadinya, ya. Kalau hujannya ini harusnya aku sakit. Dah, periksa, Ma. Iya, jantungnya bagus ya, Bu ya. Apanya? Jantung baiknya. Oh, cowok cewek? Itu USG. Oh, USG. USG. USG apa? Bukan USG. Baterainya habis. Iya. Ini gue diapain sih? Ini kan laki gue di rumah nonton ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, berarti Mbak Veja sekarang kembali ya. Baiklah, dari observasi kita. Observasi yang sangat bertele-tele ya, tadi. Ya. Dari pertanyaan yang panjang lebar hasilnya tadi. Saatnya Anda memilih di antara ketiga nama ini. Tiga. Yang bukan bidan. Itu, yang bukan ini Nur Lela bukan. Tapi dia cakep loh. Iya. Enggak, maksudnya bidan juga banyak yang cantik, tapi... kayaknya Nur Lela bukan bidan ya. Tapi aku yakin Nur Lela bisa dipertahankan di episode ini. Bisa banget. Aku Ananda. yang bidan ini yang tengah nih, Leha-leho. Leha. Leha bidan. Ya. Tidak meyakinkan. Baik. Aku juga Nur Lela deh kayaknya. Yang bukan ya? Yang bidan. Yang bukan. Oke, kalau Mongol Leha yang bukan bidan. Untuk Anda yang merasa bukan bidan, silahkan maju satu langkah dalam hitungan ketiga. 1, 2,
3. Berarti Nur Lela bertahan. Bertahan. Jadi Nur Lela bisa make kostum bidan. Emang dia bidan. Dia punya berarti di rumah. Tapi Nur Lela iya sih, dia juga iya. Nur Lela sudah menikah belum? Kenapa fokusnya malah di situ ya? Mah, Elis, kita lihat keseharian Elis. Foto-fotonya jadi bidan. Kita mundur ya. Oh, ini dia. Yang bukan. Yang bukan bidan siapa sih? Oh, iya. Kamu bukan bidan. Bukan. Kamu siapa? Saya perawat. Suster. Mirip, tapi mirip. Ya, hampir mirip ya. Elis jadinya suster. Iya, perawat. Jadi yang esat yang siapa? Iya. Wow. Terima kasih. Sungguh Anda para medis, jasamu tiada tara. Dapatkan kaset dan CD-nya. Baiklah, kalau begitu sudah dijawab semuanya, kita mengucapkan terima kasih untuk para bintang tamu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak Iji. Akhir kata, ingat. Orang tidak akan melihat siapa orang tuamu, apa latar belakangmu, tapi siapa suamimu. Tapi ingat, Oka. Mbak Vega. Bos baru lo digangguin. Pulang ya. Rite gak pulang-pulang lo. Kalau ngajak ngobrol. Akhir kata ingat. Orang tidak akan memandang melihat siapa orang tuamu. Apa latar belakangmu atau siapa suamimu. Tapi orang akan melihat kamu ketika orang itu lagi melek. Ya iya lah. Ya iya dong. Gak melek gimana ya. Apaan sih? Apaan sih? Gak ada yang megang. Gak ada yang megang. Ayo. Jangan lupa untuk terus saksikan Toxic. Toxic. Hanya di Trans TV.